Kerja kebon, hasil upah kerja kebon. Orang Indonesia kerja 1 tahun, orang Australia kerja cuma 1 bulan. Begitu jauhnya perbandingannya. Jadi Indonesia gajinya anggap aja 200 ribu, namun di Australia 1 hari bisa 2 juta. Kenapa orang asing kerja santai? Dia kerja setengah tahun dalam 1 tahun. Kita harus kerja begitu lama ya. Artinya 6 bulan. Kita harus kerja 6 tahun. Beda sekali ya. Dia kerja setengah tahun, kita kerja 6 tahun. Karena tadi kalau kita kerja sebulan, dia kerja sebulan, kita kerja setahun. Berarti 6 tahun. Dia kerja cuma setengah tahun. Jadi itu baru di Australia, belum di daerah lain ya. Jadi Indonesia tidak boleh pemerintahan menganggap negara Indonesia sudah maju. Kalau Indonesia kelihatannya memang untuk penduduk memang ya sudah mencapai 280 juta. Dia menangnya di situ. Menangnya kekayaan bumi. Namun tidak bisa diolah belum, ya, belum maksimal. Jadi kalau orang luar negeri tanah sempit, namun dia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, seperti Singapura. Itu kenapa ekonominya bagus, penduduknya cuma berapa puluh juta. 20 lebih juta kalau nggak salah ya. Namun dia di Singapura bisa memegang satu bisnis yang luar biasa. Ya, itu baru Singapura. Jadi kalau Indonesia bilang dia sudah hebat, saya bilang belum. Masih jauh. Jadi dengan Australia aja perbandingannya kalah jauh ya. Artinya kita harus kerja 10 hari baru mereka bandingin 1 hari. Berarti 10 kali lipat penghasilan mereka dalam sehari dibanding dengan kita, orang Indonesia. Kalau itu buruh. Kalau dia misalnya, ya kalau pengusaha besar ya mungkin sebanding ya. Pengusaha besar tapi ya, yang kelas menengah atas. Ya. Kalau 2 juta mungkin dia dapat hasil bersihnya. Namun yang kelas menengah atas itu 1 banding mungkin 10 ribu manusia di Bangka, di Indonesia ya. Jadi itulah ya perumpamaan penghasilan orang Indonesia dengan dibanding dengan perbandingan dengan orang asing penghasilannya. Oke, sekian saya tutup untuk info tentang penghasilan kerja kita sebagai tani atau pembisnis. Ya, jadi perlu banyak belajar lagi ya sebenarnya ya. 1 banding 10 kali lipat ya, jauh beda ya. Oke, sekian. Demikianlah tentang info penghasilan Indonesia dan Australia maupun orang asing.